Gak perlu jauh-jauh ke Jepang, kalau Anda ingin melihat sakura karena di Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu ada pohon sakura asli yang konon katanya dulu ada diplomat Jepang yang ditugaskan untuk menanam pohon sakura di sini. Cuman sayangnya, ternyata saya datang di waktu yang kurang tepat, jadi di sini bunganya masih kecil-kecil dan biasanya di akhir tahun, di saat musim hujan nanti bunganya akan mekar, jadi di sini akan menjadi lautan bunga sakura warnanya pink. Dan kemungkinan di bulan Oktober nanti bunganya mulai mekar. Jadi gimana pemirsa? Ada tertarik untuk melihat bunga sakura asli di Kepulauan Seribu? Langsung datang ke Pulau Untung Jawa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.